Di lokasi saya jinjing itu ibu karena memang sudah di mukanya itu sudah ada percikan darah, karena di mukanya kalau sendiri itu ada kayak bling-bling begitu, maka saya jinjingin di motor karena memang di sekitar situ memang lagi panik orang-orang dengan cucunya 3 orang, jadi saya bantu mereka dari motor. Sementara kita sudah ada di lokasi dari kepolisian Polrestabes Makassar, Polda Sulsel maupun Lapor. Bapak Kapolda juga sudah ada di lokasi, ya. Nah, sementara kita bisa pastikan dari lokasi kejadian ada ledakan. Kemudian juga dari lokasi kejadian kita temukan ada potongan tubuh manusia. Ya, sementara kita masih dalami ya tim Lapor apakah ini dari pelaku ataupun ada orang yang di sekitar, ya. Sementara sedang kita kumpulkan. Saya mengutuk keras aksi terorisme tersebut dan saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Seluruh aparat negara tak akan membiarkan tindakan terorisme semacam ini, dan saya meminta masyarakat agar tetap tenang menjalankan ibadah karena negara menjamin keamanan umat beragama untuk beribadah tanpa rasa takut.